Bang. Ya. Buat apa ni? Tengok-tengok Sanggas. Untuk apa? Untuk cycling. Sebab sangat penting. Kalau nak tahu, tunggu sampai habis. Ada surprise. Hai, saya Kamal daripada Dream Cycle Station. Hari ini kita akan cakap pasal sunglasses. Sunglasses adalah penting, sepenting glove anda, baju, seluar dan kasut anda. Ia digunakan pada waktu hujan, panas, di dalam hutan ataupun di mana-mana sahaja untuk melindungi mata anda. Sekarang saya akan beritahu anda 4 sebab kenapa menggunakan cermin mata semasa berbasikal adalah penting. Yang pertama, panas matahari. Malaysia adalah negara bertropika panas dan sangat-sangat cerah. UV amatlah berbahaya kepada mata kita. Kita patut menjaga mata kita daripada kesan masa panjang. Untuk anda yang berbasikal daripada jam 10 pagi hingga 6 petang, adalah dinasihatkan menggunakan cermin mata yang betul. Bukan sahaja pada waktu siang, pada waktu malam juga anda perlu menjaga mata anda daripada silau. Kalau kita menggunakan cermin mata yang betul, ia dapat melindungi mata kita daripada kerosakan. Yang kedua, kotoran di jalan raya dan juga binatang-binatang yang boleh cepat. Ada banyak kotoran di jalan raya semasa hujan dan juga kering. Ketika angin bertiup, kotoran boleh memasuki mata anda. Ketika hujan, air daripada tayar anda membawa juga kotoran terus ke mata anda. Memakai cermin mata dapat mengelakkan kecederaan kepada mata kita seperti pasir dan juga binatang-binatang yang boleh terbang yang senang memasuki mata kita. So, kena dah berhati-hati. Takkan nak buta kan? Nombor 3, cuaca. Hujan, panas, berdebu ataupun berangin. Berbasikal semasa hujan memang menyeronokkan. Oleh itu, kita perlulah menjaga keselamatan mata kita ketika di dalam hujan. Oleh itu, dapatlah anda menikmati berkayuh di dalam waktu dingin seperti hujan dengan selamat. Nombor 4, fashion. Dressing up is part of the fun, kata orang putih. Penampilan anda sangat penting. Menggunakan cermin mata yang betul membuatkan anda lebih cantik, lebih handsome dan lebih available. Walaupun sudah kering, kalau tanya saya recommend anda menggunakan 100% sunglasses. Banyak atlet juara dunia berbasikal, juara World Cup, juara Olimpik menggunakan 100% walaupun di lebuh raya dan juga cross country. Yang pertama adalah Hyperlens. Hyperlens memberikan anda penglihatan yang lebih jelas di dalam semua keadaan. Kedua adalah peak polar. Peak polar mengeluarkan 55% panas matahari dan juga silar. Ia bagus untuk sesiapa yang ada penyakit stigmatism. Seterusnya, lens hydrophobic dan oleophobic. Lens ini dapat menyingkirkan air, kotoran dan juga debu daripada cermin anda dengan mudah. Oleh itu, ketika anda berbasikal, air hujan, habuk dan juga pasir tidak akan melekat di cermin anda dan anda mendapatkan penglihatan yang lebih jelas setiap masa. Dan yang paling penting sekali, dapatkan 100% sunglasses anda daripada authorized distributor dan dealer, dan pastikan kotak anda mempunyai golden sticker. Ha, kan tadi cakap ada surprise kan? Okey, untuk satu pemenang yang bertuah akan mendapat satu sunglasses daripada 100% dan 10 pemenang akan mendapat voucher RM50. 3 langkah mudah sahaja. Jawab soalan, like FB SLM dan juga follow IG SLM. Nama saya Kamal. So, like dan juga subscribe. Subscribe ada subscribe YouTube tak ada kan? Kita tak ada YouTube kan? Dia ada. Ada YouTube. Ada. Subscribe, subscribe, like, like, like dan follow FB dan juga IG kami. Bye. Hujan ataupun ribut taufan. Ribut taufan. Makan cermin mata semasa berbasikal. Okey. Bagi tahu anda kenapa. Empat sebab pun Nabi. 3, 2, 1, go.
Seterusnya, hydrophobic. Tiga langkah mudah sahaja. Ting ting ting.